Ini gas adalah sarang tawon das. Besar sekali ini. Besarnya kalau ini ya. Kelihatan enggak? Ini nanti mau kita evakuasi karena tawon das ini sangat membahayakan karena ini berada di belakang TK. TK Pertiwi. Ujung. Nah, ini sosoknya. Ya, ini mau evakuasi tawon balu, guys. Ya. Ini sangat, sangat membahayakan sekali ya, Mas ya. Membahayakan sekali ini. Karena di lingkungan anak sekolah ini, sekolah TK, ya harus dievakuasi, Mas. Bahaya. Harus dimusnahkan. Bisa mungkin tanpa mengundang damkar. Ya, betul. Ya. Kita langsung saja. Langsung saja ya, Mas ya. Yuk. Lihat dulu ya. Nih, kalau nggak percaya nih ya. Sarang itu besar banget tuh. Coba. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Revi di channel Anggi Menjelajah. Oke, kali ini saya bersama rekan sahabat saya. Kali ini acaranya mau apa, Mas? Mau mengevakuasi ya. Mengevakuasi tawon yang membahayakan. Oh. Ini kabar ya, ini kabar dari salah satu rekan sahabat saya, katanya melihat salah satu sarang lebah tawon das atau dengan nama lainnya itu tawon Vespa, tawon balu, kalau bahasa Jawanya ya tawon balu ya, Man. Ya, tawon balbok. Iya, tawon balu. Dengan nama latinnya itu Vespa Afinis. Ayo jalannya kue, hai. Kali ini saya nanti mau mengevakuasi. Jadi untuk utamanya, bahan utamanya itu saya pakai kelari. Ini bahannya kelari. Nanti kita mau bahas saja karena itu tawonnya menurut saya terlalu membahayakan ya, Mas. Itu berada di belakang TK Pertiwi. Belakang TK ya, jadi belakang sekolah. Belakang sekolahan ya. Jadi kan kalau TK kan banyak anak-anak tuh. Jadi alangkah baiknya ya kita evakuasi dengan cara kita nanti memusnahkan lah ya, Mas ya. Jadi bahannya ya pakai kelari, nggak tahu nanti kelarinya buat apa gitu. Oke, jadi seperti itu, nanti ikuti terus seperti apa prosesnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk mengevakuasi daripada sarang lebah ya, lebah tawon balu atau biasan juga tawon Vespa. Itu memang sangat besar sekali, jadi kami sengaja untuk bersama sahabat yang ada di sini, rekan saya, itu untuk membantunya ya. Jadi karena membahayakan, karena tempatnya itu masih dekat dengan TK di Pertiwi. Banyak kalau pagi itu kan banyak anak-anak bermain ya. Jadi, kita sekiranya untuk mengamankan lah ya. Ya, teman-teman, ini kita juga sedang berada di wilayah Cinangsi ya. Artinya masih di daerah saya juga. Jawa Tengah lah. Cinangsi, Cilacap nih. TK. TK Dharma Wanita Cinangsi. Kamu jalan? Iya, Dharma Wanita Cinangsi. Ini kita juga sudah. Ini bahannya kita sudah siap. Cukup ya, siap ya. Yang ini, Pak. Panduwur. Ini lokasinya juga sangat susah sekali, teman-teman. Kayak mana? Aja masih goyang loh. Agak. Seloroti pas bolongannya. Ini belakangnya ya, Mas. Ini baterainya ini. Kan baterainya. Kan itu ya, pas sini ini gue. Di sini masih di
pada kue-kue kue-kue kue yang kok disit man gue nyumpen disit gini roh ini nah iya kayu kan ton buka pintunya karena sarangnya itu di dalam ya agak ke dalam jadi kita perlu ini membuka pintu hati pintu hati mah pintu peng mencari jalan untuk cari lubang lah ya man ya mencari lubang untuk ya. Lubang apa itu man lubang apa man montem lubang perempuan ada mana lah bang ada menang buaya man ya, terus buaya nyong rebangnya mau apa nampaknya baru rumah ya. Emang pulangannya sebelah kedua jalan tengah bang anak kok mau kuningan ya ini suara kok mana ini kedua aja kan oh iya gue iya harus sama gue bilang pantauan ini tahu nek pantauan ini tahu nih bilang senter nek ya di sini mau orang sini senter pantauan ini tahu nek senter guys guys sini cerita ya apa apa pantauan ini tahu nek ini tahu nek teman-teman jadi ini ya sarangnya ya jadi pertama-tama nanti yang kita siapkan itu bahannya kita bisa pakai bujur atau kain ya atau juga bisa dengan pakai kapas ya kalau misalkan ada kapas ini karena kita tidak ada kapas jadi pakai bujur atau kain ini namanya ya kain yang sudah dilumuri dengan bensin dan ini sarangnya nih teman-teman set untuk sarangnya monster sekali teman-teman nih, bisa dilihat ya ada itu satu galon oh kayaknya lebih lah tuh ini masih dekat dengan TK ini di belakang TK persis nih. Dan itu ada menghayun itu ada Barisan ya juga ada Mas Brian nah ini dia ya kan kita ini bersama kawan ikut mengevakuasinya ya oke lanjut seperti apa nanti prosesnya ngeri retung man terbang kayak itu terus kaget kaget
itu ngasih mateng anu saking gedene sih. Sorotin anak nyisir ge, mikir anak kawon iki. Anak sing nggon muka ngarepmu. Tambah. Tahun kok. Tamate urip. Urip pun opo. Ngomber. Mana jangan mati bok makan komisi anak. Hai, dia datang. Coba saya besok ya. Biasanya besok ya. Oke, yuk. Kita ambil ya, dan ini 100% akurat sekali teman-teman, aman. Tapi untuk buat semuanya yang takut atau apa itu jangan ditiru lah, ini karena sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Ini udah bersama Mamang Hayun dan rekan-rekan kita semua nih, mas kameramen ya, lihat dok, gede banget dok. Udah gigal banget. Gede. Lah ya tunggu pada gigal mana gue? Man? Tunggu gue. Anu mateng. Ya. Nih. Untungnya malah mateng nih, tak makan aja lah. Andre teman-teman. Gede banget tuh. Dicemutin gue enggak. Mancing, Bang. Gue ngemancing kok. Tileng gue kok. Tileng. Oke. Nembok. Tileng gue gigi. Tukat loh. Tileng gigi. Iya bang. Ini alhamdulillah ya teman-teman ya. Berual. Udah berhasil ya mas ya. Udah berhasil kita evakuasi tawonnya. Semoga juga sekolahannya ya, juga itu aman ya gitu ya, dan warga juga aman. Anak mana dipayungi, anak.
Aduh. Karjan. Ya, yang di sekolah juga aman, warga pun juga bisa aman lah.